Pablo di el pronóstico finales para España contra Italia. Para comenzar, saya akan memberikan satu prediksi atau el pronóstico dalam pertandingan final antara Spanyol melawan Italia. Kalau kita lihat bahwa Spanyol dengan Italia ini sudah memberikan gambaran ketika mereka di fase grup, ketika hasil 1-1 adalah merupakan juga sebuah gambaran mini final. Tapi dalam final yang besar ini di nanti pagi, kita akan diberikan satu kecerahan bagi tim Italia karena sudah mempunyai gambaran ketika hasil 1-1 di fase grup. Italia sangat-sangat mengetahui betul tiki-taka dari Spanyol ini menjadikan keuntungan bagi Italia. Dan bagaimana ke 90 menit Italia melawan Spanyol? Tentu Spanyol sudah mengetahui betul kesulitannya ketika Italia melakukan satu kerja pertahanan yang terbaiknya, serta serangan balik atau rancangan serangan ini dikemas dengan baik juga. Bagaimana ke 90 menit akan berhasil untuk ditutup oleh kedua tim ini? Yaitu saya lebih cenderung memegang Italia karena Italia lebih menggunakan pertahanan dengan bahayanya Balotelli jika diturunkan ke depan untuk menggunakan gol-golnya. Karena itu hasil perbedaan satu gol untuk Italia akan menjadi puncak perhatian dalam 90 menit untuk diselesaikan oleh Italia. Demikianlah uraian atau prediksi saya atau pronostico dalam bentuk final kejuaraan Eropa Italia atau Spanyol kontra Italia. Ciao. Topscore.tv. Topscore.tv.